Pagi udah celakaan. Innalillahi. Sungguh nahas nasib pengendara motor ini. Ia tewas setelah tertabrak oleh truk pengangkut balok es di ruas jalan Yogyakarta menuju Solo, tepatnya di Desa Kelepu, Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Korban tewas akibat terseret sejauh 10 meter dan mengalami luka pada bagian kepala. Menurut keterangan sopir truk, pengemudi motor ini tidak melihat adanya truk yang melintas saat akan berputar arah melalui median jalan. Ah, terus? Tapi kalau dari saya itu, Pak, bapaknya agak sudah rusak, sudah kelas yang kenceng-kenceng tadi, Pak. Enggak berhenti. Polisi saat ini sedang menyelidiki pasti awal mula kejadian. Sementara sang sopir beserta barang bukti motor dan truk diamankan polisi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV.